Halo sahabatku dimanapun berada, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan review bahan bonsai loa besar milik Mami Eri, Lengka, Lombok Timur, berusia kurang lebih 3 tahun setengah, yang diangkat dari area ground, selanjutnya di repotting, berikutnya dalam proses pemindahan dari ground ke pot dilakukan proses penutupan beberapa bagian bidang dari bahan bonsai ini dengan kain basah dengan tujuan membantu menstabilkan kelembapan tetap terjaga agar proses penumbuhan trubus cabang baru di beberapa bagian cabang-cabang yang lain tumbuh dengan sempurna. Untuk lebih jelasnya terkait mengenai tahapan proses, mari kita ikuti bersama. Terima kasih atas atensinya. Selimut baru.